Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan berbagi tutorial cara transfer gambar dari kertas foto ke media MOOC. Hasilnya dijamin sangat keren. Semoga bermanfaat. Oke, pertama-tama kita rapikan dulu kertas foto ini. Ini hasil dari printer biasa di kertas foto. Oke, setelah sudah rapi kita siapkan MOOC-nya dan nanti kita akan tempel terbalik seperti ini. Kita ukur posisinya yang pas dulu dan selanjutnya kita akan kasih lakban kertas di pinggirnya. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita siapkan clear coat. Dan kita clear, teman-teman. Kita clear media foto dan media MOOC-nya. Kita usahakan yang rata, tapi jangan terlalu tebal. Oke, setelah semua sudah rata, kita tunggu sekitar 3 menit. Selanjutnya kita tempelkan. Ini sudah 3 menit dan kita tempelkan dari pinggir dulu. Sambil kita tekan. Nanti setelah ini tinggal tunggu keringnya saja, teman-teman. Bisa dijemur di terik matahari sampai nanti akhirnya clearnya benar-benar kering. Oke, setelah sudah kering, langkah selanjutnya tinggal kita siapkan wadah yang berisi air. Kemudian kertas ini kita basahin sambil kita gosok-gosok. Kita gosok pelan-pelan sampai nanti akhirnya gambar yang di dalam bisa terlihat. Untuk langkah ini harus berhati-hati, teman-teman. Jadi harus pelan-pelan, sedikit demi sedikit gosoknya. Nah, ini sudah mulai kelihatan gambar tadi. Bisa juga cara yang lebih cepat direndam saja, teman-teman. Jadi lebih mudah gosok gambarnya. Lebih mudah menghilangkan kertasnya. Nah, sudah mulai bersih seperti ini. Langkah selanjutnya tinggal kita keringkan. Nah, sudah kering, teman-teman. Tinggal langkah terakhir yaitu tahap finishing. Di sini kita akan clear coat lagi. Kita clear tipis-tipis saja dulu, setelah itu kita diamkan sekitar 10 menit dan nanti kita bisa ulang lagi. Oke, kita ulang sekali lagi dan kita usahakan sedikit basah. Setelah ini tinggal tunggu keringnya saja. Nah, ini sudah kering, teman-teman, sekitar 1 jam, sudah keras. Sangat keren sekali Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo, dan Pak Anies Baswedan, sangat keren. Desain gambarnya bisa dirubah menyesuaikan selera masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, silakan tekan tombol like. Yang belum subscribe di channel ini, silakan tekan tombol subscribe. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.